Selamat sore warga Sumatera Utara. Kembali kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk simpang Sigagak dapat kami laporkan untuk pantauan arus lalu lintas yang datang dari arah tebing tinggi menuju Pematang Siantar, demikian sebaliknya masih dalam kondisi lancar. Belum ada hambatan yang signifikan untuk di lokasi ini. Demikian juga kami laporkan untuk pantauan arus lalu lintas yang akan memasuki jalur alternatif Tol Sinaksak. Juga dapat kami laporkan untuk arus lalu lintas masih berjalan dengan lancar. Dan untuk saat ini personil masih menempati lokasi plotting masing-masing untuk antisipasi kemacetan. Demikian juga di depan SPBU untuk kendaraan masih dapat berjalan dengan lancar. Untuk tolo-tolo masih terpasang di badan jalan untuk menghindari kemacetan. Demikian yang dapat kami laporkan untuk sore hari ini. Saya Ibda Muna Sinaga dan Salantas Polres Simalungun. Mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore. Salam presisi Horas.